Kerana sekarang ini sambutan ataupun persembahan Colour Guard sedang berlangsung di depan pentas utama di hadapan kawasan Padang di Dataran Merdeka ini dipersiapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan macam yang kita beritahu tadi. Mereka ini divariasikan persembahannya. Saya mendapat makluman bahawa 3 bulan yang diperlukan oleh mereka ini untuk menjalani latihan bagi hari ini, Sofia. Anda lihat sendiri formasi bagaimana begitu disiplinnya setiap anak-anak murid ini. Dan pasti 3 bulan latihan itu memberikan satu buktilah yang mereka sebenar-benarnya bersedia untuk berikan persembahan Colour Guard ini. Dan pastinya kalau anda ingin tahu, anda boleh zoom sendiri dan melihat dengan mata anda ini kepelbagai bangsa yang ditampilkan dalam persembahan ini untuk pastinya menunjukkan kita sebagai rakyat Malaysia berbilang kaum. Dan tidak kira apa jua ialah dari mana juga kita berada di negara ini, kita boleh datang bersama-sama untuk menghasilkan satu nilai seni persembahan Colour Guard seperti ini yang boleh diraihkan oleh setiap rakyat Malaysia yang menonton ketika ini. Ya, mungkin ada yang tertanya-tanya jugalah kan, apa itu Colour Guard kan? Ini adalah persembahan pelbagai warna yang saya percaya adalah semuanya berlatar belakangkan kepada bendera Jalur Gemilang, dan setiap warna ini memainkan peranan masing-masing. Dengan formasi masing-masing ada guardnya ataupun batasannya untuk kita ni melindungi negara kita. Dan menariknya, semua ini adalah murid-murid daripada Jabatan Pembangunan Murid Negeri Selangor, dan mereka ini dipupuk semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan sejak dari usia ini. Yalah, masa zaman kita sekolah dulu pun memang itu yang dipupuk, ditanamkan. Betul, Hanif. Untuk tahu bahawa setiap 31 Ogos bahawa kita ini adalah rakyat Malaysia, kita semua sama saja berbilang kaum, dan kita berhak, kita layak untuk menyambut Hari Kebangsaan, apatah lagi bila mereka ini diberi tanggungjawab untuk mempertontonkan persembahan mereka di hadapan puluhan ribu rakyat Malaysia pada ketika ini. Pastinya kebanggaan yang cukup besar dengan setiap orang kata senyuman yang terlakar di wajah mereka. Inilah menunjukkan mereka tidak ubah seperti penari-penari profesional, ya. Sedangkan mereka adalah murid-murid sekolah dari seluruh negeri Selangor. Baik, kita akan berehat seketika sekembalinya. Semangat. Kita akan meneruskan semangat kita secara langsung live dari Dataran Merdeka.